Assalamualaikum semuanya, welcome back to Udi Kudi Stories. Nah, di vlog kali ini sebenarnya aku masih mau ngomongin tentang Turki ya, terutama Istanbul. Karena bulan lalu pas Desember aku untuk pertama kalinya itu ke sana gitu, ke Istanbul, Turki. Nah, aku tuh nemuin beberapa fakta yang cukup menarik tentang si terutama si kota Istanbul ini ya, karena aku lumayan hampir seminggu lah di sana gitu. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebeberin 5 fakta menarik mengenai Istanbul menurut aku ya, selama aku hampir seminggu lah di sana. Tapi aku mau mencoba sesuatu yang berbeza di YouTalk kali ini gitu. Jadi aku mau membeberkan fakta menarik mengenai Istanbul itu dengan menggunakan poso Jowo, tepatnya bahasa Malang gitu. Sebenarnya sih aku nggak fasih-fasih banget juga, dan aku mungkin kurang punya aksen Malang karena aku baru pindah ke Malang itu SMA sampai kuliah gitu. Jadi aku nggak terlalu apa ya, nggak mendarah daging banget sih. Tapi kalau ada orang yang ngomong ke aku pakai bahasa Malang, aku paham. Terus kadang-kadang aku masih suka ngomong bahasa Malang walaupun aksennya suka agak-agak caur gitu ya. Mungkin buat orang Malang tuh gatel gitu kupingnya denger aku ngomong gitu. Cuma ya di video kali ini aku pingin banget, entah kenapa gitu, aku pingin banget nyoba pakai bahasa Jawa dan ngomongin tentang 5 fakta menarik mengenai Istanbul. Dadi nih, wis ora katene suwe-suwe maneh. Yuk, awake mulai. Cekidot. Nomor 1 fakta menarik ke mengenai kota Istanbul menurut aku iku wakeh asu ning dalan. Ning embong-embong itu wakeh rek. Tapi akeh itu duduk koyo ning kene, duduk koyo ning Moskow. Akeh iku asu-asu iku di dalan, tapi kan nek nang kene iku ambek majikane to, tapi neng Istanbul iku roto-roto asune itu liar. Koyo neng Brunei, tapi neng Brunei itu ya ndak sepiro akeh ngono lho. Dan sing menarike maneh, asu-asune iku gowede-gowede guys. Jadi bongsor-bongsor ngono, semok-semok. Dadine itu gemes ngono lho guys. Jadi aku iku Tutu, animal lover ngono ya tutu sih. Ini kok bahasa Inggris ya animal lover. ya tutu wong sing suka ngono ambek hewan-hewan iku ya tutu. Tapi ing Istanbul iku aku ndelok asu-asu itu gede-gede, terus yo ketokane yo bersih sih rek. Waktu aku nang Istanbul iku lak Desember sih. Desember iku wis katene musim dingin nang Istanbul, tapi seono matahari nih ya kan. Nah, nek isu utawa rodok siangan iku wakeh ngono asu-asu iku neng empong iku bobok siang, poci bobok siang yo rek yo. Iku yo gemes ngono. Nah, ono satu peristiwa aku waktu itu nang Taksim, ono-ono wilayah lah di Istanbul iku namanya Taksim. Terus awak dhewe iku katene nyari bis to, katene ya dolan lah nang pusat wisata ngono. Terus ono asu gowede ukurane iku koyo sak kambing, tapi sak wedu sing apa ya, sing premium iku lho. Nek Idul Adha iku lah ono ukuran-ukurane ya. Sesuai harga ngono ya. Iku yang ukurane premium iku dadi ne yo koyo sak pinggangku sih, prasaku ya, gede lah pokoke. Nah, iku warnane putih yo ndak bulak-bulak. Ndak mulak-mulak banget gitu loh ya. Ya putih-putih kelabu. Tapi bersih. Nek aku kandani ku ya bersih ya. Nek menurutku iku ngikutin awak dhewe, ngikutin aku ambek mamaku ambek suamiku ambek kakakku ngono nang halte bus ngono. Jadi ini iku yo unyu-unyu ngono, nek kene ngelus-ngelus iku dhek yo santai ngono loh, kayak awakmu iku wong
ke berapa yuto ngono yang ngelus-ngelus aku ngono. Kayaknya de ya santai woles ngono lho. Nah, asune iku yo yang aku suka yo, asune iku yo santai woles, enggak jenggong kayak tetangga ngono ya enggak ya rek. Dadine itu awake dhewe yo wani-wani ngelus-ngelus ae ngono. Iku. Nah, sing keloro iku aku yo sek tas tau ya nek wong-wong Istanbul terutama iku yo suka tumbas lotre rek. Jadi ini neng Istanbul dhewe iku neng pusat kutone iku akeh wong sing dodol lotre rek. Jadi ini ku lotre itu koyo aneh itu legal nang Turki ku legal karena iku nang public area ngono nang embong iku pakai sing yang dodol lotre-lotre iku. Nah, katane wong-wong sakitariku, undiane lotrene iku bakalan dilaksanakan iku pas malam tahun baru rek. Dadine pas aku nang kono iku ruame wong-wong lokal yo, rata-rata wong-wong ya wong-wong Istanbul sana lah ya. Iku rata-rata beli rek tumbas lotrene. Nah, menurutku iku yo cukup lucu rek karena mereka iku wani antri panjang duwowo iku untuk hanya tumbas lotrene ngono. Dadi ne koyoane iku nek mereka menang ngono ya, nek mereka dapat lotrene iku yo lumayan gede lah. Koyo ane ratusan juta ngono lho, kayak koyo ane ya. Aku yo enggak gitu ngeh sih berapa lira ngono lho. Wong-wong iku bakalan dapatnya. Aku yang kurang ngerti juga. Tapi ya iku cukup menarik karena nang kene pun nang Moskow pun ono sing dodol lotre tapi yo enggak serame iku antusiasmenya wong-wong kene iku. Tapi enggak antri duwowo kayak nang Istanbul kae. Nah, fakta menarik nomor 3 menurutku ya. Iki menurutku ya duduk fakta menarik sih, tapi yo tak masuk-masuk ya ae ya. supaya akeh ngono supaya genep 5 ngono lho. Dadi ini fakta menarik yang menurutku iku adalah colokan listrik rek, colokan listrik nang Istanbul atau nang Turki ku iku sama karo colokan listrik nang rumah awak dhewe. Dadi nang Indonesia iku lak 2 sih. Nah, nang Istanbul ya 2. Nang Moskow ya 2. Dadi ne awakmu ndak perlu bingung, ndak perlu stres ya. Awakmu tetep iso ngecas HP, tetep iso ngecas kamera apa alat-alat elektronik lainnya nang Istanbul tanpa gaya adaptor. Menurutku iku cukup bersahabat ya, wireless aere, wireless wireless-nya karena awakmu seiso ngecas ngono tanpa adaptor. Mantap toh. Nah, nomor 4 iki rotok apa ya, rotok menyedihkan lah, berita sedih buat kalian-kalian yang suka nguntut atau suka merokok guys, karena sebenarnya nang Turki ku, nang Istanbul ku katane wong-wong sekitar ngono ndak ada reklame utawa iklan rokok sama sekali, karena beberapa tahun belakangan ku Turki ku pemerintahnya iku mulai menerapkan kayak sebenarnya larangan, tapi mungkin duduk larangan kayak neng Brunei ngono ya, kayak ono sanksine atau ono apa namanya ada hukuman ngono gak nek, karena rokok neng Brunei ku lah ilegal ya rek ya. Tapi nek nang kene ku yo ono larangan, tapi aku yo ndak tahu pasti sih, aku yo ndak roh pasti opo ono sanksine nek ketahuan merokok. Setauku pokoke iku iklan rokok iku ndak boleh, ndak iso masuk nang Turki ngono. Nek kalian sing ngerti yo rek yo, misale kalian iku mahasiswi atau mahasiswa sing kuliah nang Turki, kalian lebih paham sih mengenai peraturan setempat. Kalian bisa share pengetahuan di kolom komen yo rek ya.
Nah, iki sing terakhir, sing kelima, Rek. Menurutku iki yang paling menarik sih, Rek, ya menurutku, jareku. Jadi niku aku nang kono iku beberapa kali ku sempat lihat bule-bule ya, Rek, ya. Kaya ene dari Eropa lah, dari Eropa ngono. Dan iku rata-rata lanang, Rek. Iku koyo pakai opo yo nang kepalane itu koyo pakai perban, terus ono sing perbannya wis dibuka tapi koyo ono tato merah-merah ngono. Tapi tatone iku dudu tato-tato yang kayak biasanya wong-wong taruh di sini ya, di mana di badan ngono yo ndak. Tapi kayak tato titik-titik-titik-titik-titik gitu, kayak kayak titik-titik lah ngono ya. Nah, iku tuh iku kok aku reto-reto penasaran toh. Nah, terus waktu iku aku nang Hagia Sophia. Terus aku lihat ono telu wong bule dengan cowok-cowok dengan apa perbanding sing sama gitu. Nah, terus sempat tak tanya salah satu nih, kamu lapo iku kok ono perban ngono lho, sepurane yo aku nanya ngono kan. Lah terus de cerita rek, de iku cerita nek iku pengobatan tradisional gae numbuh nukulno menukulkan gare numbuhin rambut. Jadi niku buat wong-wong sing rambutnya rontok atau rambutnya koyo ndak iso tumbuh ngono ya, botak gitu, botak permanen ngono iku ono pengobatan tradisional nang Turki itu sing jadi niku nek katene de iku koyo opo yo koyo ditanem siji-siji ngono lho rek. Dadine itu yo kayak ya pantas ya aku ngelihat ada yang kayak ditato titik-titik-titik itu ternyata diinjek di opo yo di ditanam yo disuntik satu-satu ngono. Iku katanya telung wulan iku wis ketok hasilnya. Itu katanya. Nah, terus aku lak tanya, "Lah, emang?" Lah, anjene nang waktu itu dia ngomong dari Jerman ya. Aku tanya, anjene neng Jerman ndak ono ta pengobatan koyo ngene. Lah Jerman iku lak luwe canggih ya, luwe nganu sophisticated lah. Terus dia ngomong ke aku, "Loh, ono. Jangan sedih ono, tapi luwe mahal. Iso koyo telu lipate dari harga yang nang Turki ngono." Dadine mereka rata-rata wong Europiku, wong Eropaiku wani teko nang Turki gawe pengobatan kui karena itu luweh murah, Rek. Luweh murahnya iku cukup akeh. Katanya itu neng Turki ku kemungkinan iku iso sekitar 1.500 US dollar gawe pengobatan iku atau mungkin kurang ya rek ya. Tapi nek nang Eropa iku iso sampai 3.000 luwe lah ngono, 3.000 US ya luwe untuk pengobatan tradisional kayak gitu. Jadi ini yo iku menarik sih menurutku karena aku nggak ketemu orang dalan-dalan yang embong pakai perban dengan kayak atau titik-titik-titik-titik nang dalan ya you know. Di nang kene maupun nang Indonesia maupun nang Brunei. Jadi ini ku menurutku itu yang paling menarik. Dan ono satu mana sing menarik iku, aku ya sempat ketemu mbak-mbaknya ya cantik serek ya itu dengan kayak apa sih nang kene iku perban ya tutup perban sih kayak tensoplas ngono lho nang kene tapi yo bukan tensoplas tok ngono yo ono kasane ngono iku nang irunge mbake ngono. Pertamane aku mikir lho mbake sik tas lugur ta yo opo ngono ya aku kasihan gitu pertamanya. Tapi aku dalan-dalan maneh iku aku ketemu kayak telu papat mbak-mbak sing pakai nganu yang sama, perban yang sama ngono. Aku lak tadi berpikir maneh ngono ya. Ini ono opo nang Turki ini kok
akeh mbak-mbak pakai nganu di nang irunge ngono lho, pakai apa perban ngono. Ternyata ono sing ngasih tahu aku juga kalau ternyata Turki itu yo dadi apa ya, destinasi buat mbak-mbak ngono ya, untuk mempercantik diri dengan operasi plastik ngono ya. Kayak koyo ane yang terkenal ku irung, karena telu sampai empat mbak-mbak yang tak temuin itu yo rata-rata irunge sing diperban gitu. Jadi ini menurutku yo ketok aneh operasi plastik nang Turki ku yo luwe murah rek timbangane operasi nang Korea gitu. Ya aku yo ya nggak observe sampai ke biayane sih rek. Dadi ini aku yo kurang ro ya. Nek awakmu tahu ya wis lah komen di bawah. Aku sepurane nek aku nggak tahu atau aku salah ngasih fakta ya. Tapi itu yang tak lihat selama aku nang Istanbul ngono. Nah, iku ae rek 5 fakta menarik menurutku mengenai Istanbul. Iku dari pengalamanku dhewe yo rek. Sepurane nek ono yang salah, nek ono sing ndak tepat ngono lho menurutmu, yo komen ae. Buat info juga, buat sharing buat teman-teman lain juga ngono. Aku yo njaluk sepurane rek buat ngomong Malang, mungkin aksenku itu ya maksa ngono ya. Maksa ngono gak terlalu Malang, terus mungkin buat orang-orang Malang iku yo, buat arek-arek Malang iku yo gatel ngono ya kupingnya ya. Denger aku ngomong ngono, tapi ya this is the best I can do lah rek. Sebagai orang yang pernah tinggal di Malang dan sampai saat ini kampung halamanku yo Malang ngono. Jadi ini ya semoga kalian berkenan semuanya. Jadi ini rek, aku matur suwun akeh-akeh karo kalian kabeh sing wis nonton videoku kali ini. Semoga videoku iki ya cukup berkenan lah di hati kalian. Semoga kalian juga terhibur dengan videoku kali ini. Yo wis yo rek, gitu ae. Semoga awake dhewe iso ketemu maneh nang videoku selanjutnya. Suwon rek. Assalamualaikum. Paka-paka. Dadah.